flicks one in. Neatly flicked on. Messi gets through on his own. Hits one! And more, and more, and more! And they are cruising away! Halo guys, selamat datang di channel FGD Gaming. Seperti biasa, kami akan memberikan tips serta trik bermain Game Pass spesial untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan trik melakukan finishing saat tinggal berhadapan 1-1 dengan kiper. Di mana trik ini bisa kalian terapkan saat melakukan serangan balik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, saat menyerang dan posisi pemain kita sudah 1-1 dengan kiper, keberhasilan untuk mencetak gol sangatlah besar. Namun terkadang karena hal tersebut bisa membuat kita gagal untuk mencetak gol. Dan di sini kalian bisa menggunakan trik ini agar berhasil. Caranya adalah kalian tekan analog arah sebelah kiri untuk mengarahkan pemain. Dan saat sudah tepat di depan kiper, kalian bisa tekan R1. Dan hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam mencetak gol. Now it's Roberto Firmino. It's gone through to him. Oh, it's opened up nicely for him. And the shot! And more, and more, and more! Hot knife through butter. They have done it again. Courtois reacted well to the initial effort, but couldn't get it right out of the danger area. Well, for me, that's just pure credit to Greaves. It's not so much the finish, but the way he read the situation when nobody else was even alert to it. It's fantastic.